السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan buku tafsir salat dan insyaallah kita akan membahas tentang fikih takbir intikal bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 130. Al-intiqal <coughs> Al-intiqal artinya perpindahan. Disebut sebagai takbir intiqal karena takbir ini dilakukan ketika melakukan gerakan berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya sehingga takbir ini berada di antara dua rukun. Dalil mengenai takbir intikal disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Karena Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakumu. Summa yukabbiru hina yarka" ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو نائب وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل misna fi hatta yaqdiyaha. Abu Hurairah radhiyallahu mencerita, anhu menceritakan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat beliau bertakbir dan Abu Hurairah radhiyallahu RA anhu mengatakan hina hina yakumu ketika beliau berdiri berarti takbiratul ihram Summayuka biru hina yarka. Kemudian beliau bertakbir lagi hina ketika beliau ruku. Artinya bergerak menuju ruku. Summa يَقُولُ sami Allahu liman hamidah hina يَرْفَعُ سُلْبَهُ minar ruku. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Soma berarti lafat sami Allah liman Hamidah itu dalam proses berdiri. Dalam proses berdiri. Wa huwa qaim. lalu dalam posisi berdiri beliau membaca Rabana walakalhamdu. Rabana walakalhamdu setelah beliau berdiri sempurna. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kalimat sami Allah liman Hamidah tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam posisi berdiri. Tapi beliau pasti lakukan dalam proses berdiri, bukan dalam posisi berdiri. Sehingga beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida. Lalu ketika berdiri baru membaca Rabbana walakal hamdu. hina yahwi sajidan. Kemudian beliau membaca takbir ketika beliau turun sujud yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika beliau mengangkat kepalanya. Yaitu duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbiru hina Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Dan bertakbir lagi ketika duduk. yaf'alu hatta yaqdiha. Dan beliau lakukan seperti itu dalam salat beliau sampai selesai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Dan nanti kita akan ulang-ulang bagian itu ya. Bahwa takbir intikol. Sebagaimana namanya. Itu dilakukan dari rukun ke rukun. Sehingga takbir itu di antara dua rukun. Takbir itu dilakukan di antara dua rukun. Selanjutnya kita akan membaca tentang hukum takbir intikol. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum takbir intikal. Pendapat pertama mengatakan bahwa takbir intikal hukumnya anjuran dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Jumhur di sini selain Hambali. Dalam masalah hukum takbiratul ikhram, yang pertama adalah dianjurkan, adalah pendapat jumhur selain Hambali. Bahkan Al-Baghawi menyebutkan adanya ijma ulama bahwa takbir intikal hukumnya sunnah dan tidak wajib. Takbir yang wajib hanya takbiratul ikhram. Al-Baghawi mengatakan, Ittafaqat al-ummatu ala hadhi takbirat, wa iya sintani wa ishruna takbiratin fi arba'i raka'atin Wa illa ula, illa ula, fa Umat Islam sepakat menetapkan semua takbir dalam salat yang jumlahnya ada 22 takbir untuk salat 4 rokaat semuanya adalah sunnah kecuali takbir yang pertama yang hukumnya wajib yaitu takbiratul ikhram. Namun pernyataan ijma ini dibantah oleh An-Nawawi, mengingat adanya pendapat beberapa ulama salaf yang menyatakan bahwa takbir intikal hukumnya wajib. An-Nawawi menjelaskan bisa jadi Al-Baghawi tidak mengetahui adanya perbedaan, adanya pendapat yang lain dalam masalah ini. Sehingga kalau ada khilaf, tidak boleh kita sebut, ijma atau sepakat mereka dalam satu kaul tertentu dalam satu pendapat tertentu. Selanjutnya, pendapat yang kedua. Takbir intikal hukumnya wajib. Dan ini merupakan pendapat ulama Hambali. Kemudian pendapat Ishaq bin Rahuya sebagian ulama Zahiriyah dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Imam Ibnu Bas Ibnu Utsaimin dan lajnah daimah. Ibnu Qudamah mengatakan wal masyhuru an Ahmad anna takbir al khafdi wal rafi wa tasbih al ruku'i wa sujudi wa qawlu sami Allahu liman hamida wa qawlu rabbi gfirli yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa takbir naik turun ketika salat turun baca takbir, naik baca takbir. Kemudian membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Serta mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Wal Rabbana walakal hamdu ketika intidal dan ucapan Rabbil Firli ketika duduk di antara dua sujud serta melakukan tasyaud awal menurut pendapat Imam Ahmad dalam kaul yang masyur adalah wajib. wa dawud. Dan itu merupakan pendapat ishaq bin rahuya dan dawud al-zahiri. Dan pendapat inilah yang difatwakan oleh Lajnah Da'imah. Lajnah Da'imah mengatakan dalam salah satu fatwanya. Takbiratul intiqali wajibun min wajibatis salah. Takbir intikol termasuk salah satu kewajiban salat. ulama. menurut pendapat yang sahih di antara dua pendapat ulama. Kemudian dikasih catatan, Man tarakaha au syai'an minha. Siapa yang tidak melakukan takbir intikol dalam semua salat? Au syai'an minha atau meninggalkan salah satu dari takbir intikol Mut'ammidan secara sengaja batalat salatuhu maka salatnya batal. Wa man taraka tapi siapa yang meninggalkannya karena lupa. Wajib alaihi sujudu sahwi maka wajib untuk sujud sahwi. Sehingga ketika proses rukuk dia tidak takbir intikal, langsung rukuk gitu. Ya. Sedekah ketika intidal juga sama, langsung berdiri. Sujud sama dia diam saja tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Maka menurut pendapat Lajnah Daimah dan pendapat Ishak bin Rahuya serta beberapa ulama yang lainnya bahwa praktek seperti ini bisa membatalkan salat. Dalil pendapat yang kedua adalah hadis Abu Hurairah Radul anhu di atas, <tuh> di mana bagian dari kebiasaan Nabi saw ketika sholat adalah melakukan takbir intikal, sebagaimana kata Abu Hurairah, karena Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yarka, beliau bertakbir ketika turun ruku'. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah Beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya untuk i'tidal dan يكبر dan beliau bertakbir ketika turun sujud dan begitu seterusnya Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat dan kita diperintahkan untuk mengikuti cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wasallu kama raaitumuni usalli Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat dan salah satu di antara kaedah dalam, dalam mazhab Hambali bahwa jika ada sebuah bacaan atau gerakan dalam salat, yang itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Indikasi kalau itu wajib, sehingga misalnya Nabi SAW setiap kali salat melakukan itu. Itu indikasi kuat kalau itu adalah sesuatu yang wajib. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kapan takbir intikal dilakukan. Sebagaimana namanya, takbir ini adalah takbir intikal. Intikal artinya perpindahan. Sehingga takbir ini dilakukan ketika proses bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. An-Nawawi menjelaskan wa qauluhu yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika turun sujud beliau membaca takbir ketika mengangkat kepalanya hadza dalilun ala muqaranatit takbir li hadzihi alharakati ini merupakan dalil bahwa takbir intikal tadi menyertai gerakan tersebut. Gerakan perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari rukun berdiri, itidal, ke rukun sujud. Dari berdiri ke rukuk. Dan bahkan beliau mengatakan, alaiha. Dan bacaan takbir itu, Dibentangkan selama proses perpindahan. Dibentangkan selama proses perpindahan, paya beda takbir hina ruku. Sehingga takbir dimulai ketika sudah mulai berpindah sampai sempurna ruku. Allahu Akbar. Dibentangkan selama proses perpindahan. Sehingga kalau proses perpindahannya cukup jauh. Dari mulai berdiri ke turun. Allahu Akbar. Dia dipanjangkan. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi. Sekarang kita akan beralih ke referensi Madhab Hambali. Dalam Matalib Ulin Nuha. Dinyatakan. Wa mahallu takbiril intiqal wa tasmi' Baina ibtidai wa intihaihi tempat takbir intikal dan ucapan sami Allahu liman hamida di antara mulai berpindah sampai selesai. Artinya mulai perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin. Yajibu ayyakuna takbiru fi ma bainal intiqali wal intiha. Hatta qala al-fuqaha'u rahimahumullah. Lau bada Wajib melakukan takbir intikal antara mulai berpindah sampai selesai di antara dua ini Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan rahimahumullah kalau ada orang yang sudah mulai takbir intikal sebelum dia bergerak turun, atau dia membaca takbir intikal setelah sempurna rukuk, maka tidak dihitung sebagai takbir intikal. Baik, sering kita jumpai seperti itu, ya. <tuh> ada imam yang baru mengucapkan "Allahu akbar", itu setelah sempurna bergerak. Allahu Akbar. Padahal beliau sudah ruko. Ada juga yang sudah sujud. Allahu Akbar. Sudah sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Kata beliau, rahimahullah, kata Imam, imam Ibn Utsaimin, Layu ciziu, tidak sah sebagai takbir intikal. Karena dia dilakukan tidak pada tempatnya. Ini sudah sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. dan saya pernah melihat langsung ya imam yang melakukan seperti ini karena saya di belakangnya kemudian beliau ketika takbir takbir intikal itu punya kebiasaan ruko baru Allahu akbar sujud baru sempurna sujud baru Allahu akbar karena di posisi berdiri beliau sujud Allahu akbar setelah sempurna sujud baru mengucapkan Allahu akbar dan barangkali banyak kaum muslimin yang melakukan seperti itu. Dan itu takbir intiqal tidak pada tempatnya. Baik. Selanjutnya bagaimana hukum membaca takbir intiqal yang tidak pada tempatnya tadi? Masih di atas sudah membaca Allahu Akbar terus turun. Atau sudah sempurna sujud baru membaca Allahu Akbar. Para ulama menyebutkan ada dua bentuk membaca takbir intikal tidak pada tempatnya. Pertama adalah membaca takbir intikal sebelum bergerak ke rukun berikutnya. Misal membaca takbir intikal sebelum bergerak turun sujud. Allahu akbar, terus baru turun sujud. Yang kedua adalah membaca takbir intikal setelah berada di posisi rukun berikutnya. Misalnya takbir intikal setelah berada di posisi sujud. Berdiri dia diam aja. Turun sujud dia diam. Setelah sujud baru Allahu Akbar. Penjelasan yang semakna juga berlaku untuk tasmi. Sami Allahu liman hamidah. Tasmi harus dibaca bersamaan dengan proses bangkit iktidal. Bukan setelah berdiri sempurna baru mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Menurut ulama Hambali <coughs> Membaca takbir intikal atau tasmi tidak pada tempatnya Maka tidak sah sebagai takbir intikal Mustafa Asuyuti As Ini lain dengan Asuyuti suyuti penulis kitab jala lain ya Kalau Mustafa Asuyuti suyuti ini penulis Matalib Ulin nuha. Beliau ulama Hambali Beliau mengatakan

pindah rukun, misalnya dengan takbir untuk sujud sebelum bergerak turun sujud. Atau membaca tasmi sebelum dia mengangkat kepalanya, masih dalam posisi rukuk Sami liman hamidah. Terus baru rukuk Lam yujizikhu maka tidak sah sebagai takbir intikal. Selanjutnya beliau mengatakan, Aukamalahu ba'da intihaihi. Ka'an Lam li'annahu fi ghairi Atau Dia uh, Membaca takbir intikal Setelah sempurna bergerak Di posisi rukun berikutnya Misalnya dia membaca takbir intikal Intikal rukuk ketika di posisi ruku' maka tidak sah sebagai takbir intikal karena dia membaca takbir intikal tidak pada tempatnya. Sehingga kalau sudah ruku, lalu dia baca Allahu Akbar, ini tidak sah sebagai takbir intikal. Kamu sudah berada di rukun ruku. Berarti seharusnya bacanya adalah Subhanallah Rabbiyal Azim. Bacaan doa ruku. Bukan malah takbir intikal. Dan sekali lagi, seperti ini cukup banyak di masyarakat kita. Di mana orang melakukan gerakan, ketika melakukan gerakan dia tidak membaca takbir apapun. Tapi takbir itu dibaca setelah posisi sempurna. Di posisi sujud, baru membaca Allahu Akbar. Di posisi ruku, baru membaca Allahu Akbar. Nah, Selanjutnya ada enggak yang ditoleransi? Takbir intikal yang ditoleransi. Jika dia mengucapkan takbir intikal ketika mulai bergerak dan baru selesai ketika sudah masuk ke rukun berikutnya, maka status takbir intikal yang dia baca masih dianggap sah. Kita ulang ya, jika dia mengucapkan takbir intikal. Dia mengucapkan takbir intiqal ketika mulai bergerak dan baru selesai ketika masuk ke rukun berikutnya. Allahu akbar. Maka status takbir intikol yang dia baca dianggap sah. Lanjutkan penjelasan Mustafa As-Suyuti. Falau <tuh> kammalahu fi juz'in minhu li'annahu lam yakhruj an mahallihi. Jika orang yang sholat menyelesaikan bacaan takbir intikal di sebagian posisi rukun. Hukumnya sah karena tidak keluar dari posisi intikal. Allahu ak nah, pas barnya itu di ruku. Allahu akbar. Nah, atau barnya sudah di posisi ruku. Allahu akbar. Nah tadi Allahnya diproses bergerak. Tapi akbarnya diproses ruku kata beliau masih sah Imam Ibn Isaimin rahimahullah mengatakan Fa as-shawabu annahu idzaa tad'a at qabla al hawa ila ar-ruku'i wa atammahu ba'dahu fala haraj Yang benar jika orang itu sudah sudah membaca mulai membaca takbir intikal sebelum turun ruku' Lalu selesai setelah rukuk sempurna. Maka tidak masalah. Allahu Akbar. Tidak masalah. Walau hawa. ba'da Dan jika dia sudah mulai membaca takbir ketika turun. Dan selesai takbir setelah sampai di posisi rukuk. Hukumnya boleh. Allahu akbar. Jadi di ruku dia membaca akbar. Ini hukumnya diperbolehkan. Jadi intinya boleh bagi imam misalnya ya, dia bergerak turun sujud. Allahu akbar. Nah, akbarnya itu di posisi ruku. Idealnya begini, Allahu akbar selesai itu di proses pergerakan. Tapi kalau misalnya ada yang masih membaca akbar setelah sempurna di posisi rukun berikutnya, ini masih ditoleransi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Masih di takbir intikal ya. Sekarang apa konsekuensinya ketika orang salah posisi ketika membaca takbir intikal? Apa yang perlu dilakukan jika dia salah posisi? Takbir intikal yang tidak pada tempatnya, menurut ulama hambali, statusnya tidak sah sebagai takbir intikal. Selanjutnya dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama yang bersikap tegas mengatakan, jika takbir intikal secara sengaja dilakukan tidak pada tempatnya, maka sholatnya batal. Dan jika dilakukan karena lupa, maka wajib sujud sahwi. Ini merupakan pendapat lajnah da'imah. Dalam saat salah satu fatwanya tentang hukum takbir intiqal dinyatakan. Takbiratul intiqali wajibun min wajibatis salati fi asahi kaulail ulama. Takbir intikal termasuk salah satu kewajiban salat menurut pendapat ulama yang lebih sahih. Siapa yang meninggalkannya secara sengaja, batal sholatnya. Dan kalau ditinggalkan karena lupa, wajib sujud sahwi. Tadi sudah kita singgung ini ya, pendapat Lajnah Da'imah. Dan seperti yang kita tahu, Lajnah Da'imah ini uh, lebih condong kepada mazhab hambali. Selanjutnya. Bagi yang melakukan kesalahan dalam hal ini, di mana dia melakukan takbiratul ikram, takbil intikal tidak pada tempatnya, maka dimaafkan. Mengingat terlalu sering masyarakat melakukan kesalahan semacam ini. Dan akan menjadi masyakoh, akan menjadi kesulitan yang besar jika sampai dihukumi membatalkan sholat atau harus sujud sahwi. Jadinya terlalu banyak orang yang harus sujud sahwi. Maka menurut pendapat yang kedua adalah pendapat pertimb karena pertimbangan masyakoh. umumul balwa. Kesalahan ini banyak terjadi di masyarakat. Sehingga kalau dinyatakan bahwasanya orang yang melakukan kesalahan seperti ini harus sujud sahwi, maka akan terlalu banyak orang yang terkena kewajiban sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Ali Al-Mardawi Ulama Hambali ada Al-Mawardi. Kalau Al-Mawardi ini ulama madhab Syafi'i, kalau Al-Mardawi ini ulama madhab Hambali. Kalau Al-Maruzi itu muridnya Imam Ahmad. Dalam kitab Al-Insaf, beliau menjelaskan kesalahan ketika takbir intikal. Lalu beliau mengatakan, "Wuyuh tamal ayuk fa andalika, minhu ya Dimungkinkan kesalahan ini dimaafkan. Karena untuk bisa lepas dari kesalahan ini cukup sulit. Wasahu fihi yaksur dan banyak sekali orang yang lupa dalam masalah ini, sehingga masyarakat, misalnya, diingatkan, diingatkan, "Jangan melakukan takbir intikal setelah sempurna." Tapi mereka masih sering melakukan seperti itu karena kebanyakan kita, ketika sholat, itu mengikuti gerakan kebiasaan, sehingga biasanya salah, biasanya salah terus. Sudah dibenerin, nanti balik lagi seperti itu, kecuali bagi orang yang berusaha untuk... Berhati-hati ketika sholat, sehingga jangan sampai mengulang kesalahannya. Fafil ibtali bihi awi suju dilahu sehingga jika dihukumi batal atau harus sujud sahwi, akan sangat menyulitkan. Dan dalam fatwa Islam, islamqa.info, yang dibimbing oleh Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Hafizahullah ta'ala. Pendapat kedua ini yang dinilai lebih kuat. Sehingga orang yang salah takbir intikal. Tidak sampai dihukumi sebagai sesuatu yang batal. Wallahu alam. Namun kita ingatkan begini ya. Bahwa sekalipun ini tidak sampai membatalkan sholat. Dan juga tidak mengharuskan orang untuk sujud sahwi. Tapi bukan berarti kemudian boleh diremehkan sudah sangat selayaknya orang ketika melakukan takbiratul takbir intikal dia perhatikan bahwa takbir intikal itu diproses perpindahan bukan di rukun kalau di rukun berdiri rukun ruku ini sudah beda rukun sehingga orang ketika melakukan takbir intikal di proses di posisi berdiri salah di posisi ruku juga salah tapi yang benar adalah ketika proses bergerak Allahu akbar agar takbir intikal itu terjadi pada tempatnya. Ada yang beralasan begini. Saya melakukan seperti ini tujuannya agar tujuannya agar tidak memberat, agar membuat makmum tidak mendahului imam. Karena kalau saya sudah membaca Allahu Akbar di proses bergerak, biasanya makmum terus ikut-ikutan, langsung bergerak. Padahal saya belum sujud, sehingga saya lakukan ini. Tujuannya biar makmum tidak ikut bergerak. Baik, kita bisa siasati sebenarnya, ya. Maksud Anda baik, cuman ini bisa mengkhawatirkan bagi keselamatan sholat imam, mengingat ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jika takbiratul... Jika takbir intikal itu tidak pada tempatnya, batal, dan jika disengaja bisa membatalkan sholat, makanya sebaiknya usahakan takbir intikal itu tidak sampai di posisi rukun berikutnya, sehingga Anda bisa pakai yang standar yang ditoleransi, kata Mustafa Asuyuti tadi. Ya, kalau misalnya sudah mulai bergerak. Sudah mulai membaca takbir ketika proses bergerak, lalu akbarnya berada di rukun berikutnya. Insya Allah tidak masalah. Sehingga saat sujud ya, yang agak lama kan sujud. Pada saat bergerak diam aja dulu, begitu mendekati sujud baru Allahu Akbar. Nah, Insya Allah nggak bakalan ada yang mendahului kalau seperti itu. Ya. Jadi saat diam, saat bergerak diam dulu, baru Allahu Akbar. Gak terlalu lama. Tapi kalau dari atas berdiri dari iktidalnya. Allahu Akbar. Nah ya itu makmum sudah pada ngikuti itu. Bahkan ada yang mendahului imam. Sehingga sebaiknya tunggu dulu. Ya, agak ke bawah baru mengucapkan Allahu Akbar. Insya Allah makmum gak ada yang ngikutin. Kecuali setelah dia mengucapkan, setelah dia mendengarkan Allah. Baik. Dan bagi makmum kita ingatkan begini. Makmum itu mulai proses bergerak. Setelah imam selesai mengucapkan kata bar. Setelah imam selesai mengucapkan Allahu Akbar. Lu kok bisa pak? Karena makmum itu bergerak setelah imam berada di posisi rukun berikutnya. Agar tidak terjadi membaringi imam, sehingga para ulama mengatakan begini: "Gerakan makmum terhadap imam itu ada tiga. Gerakan makmum terhadap imam ada tiga." Pertama, mendahului. Ini perbuatan kesalahan, bahkan bisa membatalkan sholat. Makmum yang mendahului imam batal sholatnya, sebagaimana makmum yang berada di depan imam batal sholatnya, sehingga misalnya ini orang sholat berjamaah, lalu ada makmum yang berada di depan imam. Ini imam. Ini makmum. Ini makmum. Dia berada di depannya imam. Batal sholatnya. Ada sebuah masjid. ya. Ini mihrabnya. Masjid begini ya. Ini imam di sini. Makmum. Ya. Masjid ini penuh. Lalu ada orang yang buat soft di sini. Gimana nasib sholat orang ini? Batal sholatnya. Karena dia sholat di depan imam. Maka sebagaimana sholat di depan imam tidak sah. Demikian pula melakukan gerakan mendahului imam juga tidak sah. Bisa membatalkan sholat. Nah. Yang kedua adalah membarengi imam. Ini juga dilarang. Tapi apakah sampai batal? Wallahu Wallahu'alam. Dan ada sebagian yang mengatakan sampai batal. Yang ketiga, terlalu telat dari imam. Ini juga dilarang. Kenapa dua ini dilarang? Karena dia sebenarnya tidak melakukan itimam. Dia tidak melakukan itimam dengan sempurna. Dia tidak mengikuti imam dengan sempurna. Maka dia dilarang. Terlalu telat menyebabkan gerakan sholat itu jadi tidak seragam sehingga baik di eh, baik membarengi maupun telat keduanya dilarang sehingga tiga ini semuanya salah tiga ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh makmum ketika bergerak eh, bersamaan dengan imam ada yang mendahului ada yang membarengi ada yang telat yang benar apa yang benar adalah mengikuti imam. Mengikuti imam. Dan disebut mengikuti itu jika disebut mengikuti jika imam sudah selesai, imam sudah sempurna, berada di posisi gerakan sempurna, makmum baru mengikuti. Sehingga kalau imamnya rukuk, Allahu akbar, makmum baru ruko Allahu akbar. Itulah yang dimaksud mengikuti imam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan inna imamu liyuk tamabihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Baik, sehingga harus mengikuti imam tidak boleh membarengi, mendahului ataupun telat. Nah, selanjutnya acuan kita apa? Anda bisa gunakan suara, makmum bisa gunakan suara maka baru bergerak setelah imam selesai mengucapkan bar. Anda bisa tiru pelajaran dalam eh apa? kegiatan baris-berbaris ya. Coba di Baik, kita lanjutkan. Anda bisa tiru dalam kegiatan baris berbaris. Orang melakukan kegiatan baris berbaris, ada komandan. Ya, komandan ini imamnya, kan? Dia melakukan gerakan, perpindahan gerakan dipandu oleh komandan. Hadap kanan, ya, apakah pasukan sudah hadap kanan? Belum. Pasukan ngapain? Tunggu sampai selesai komandan mengucapkan gerak. Nah, barulah pasukan bergerak hadap kanan. Sehingga ketika komandan baru mengucapkan kanan. Nah, kanan ini kan N-nya panjang gitu ya. Apalagi menggema. Hadap kanan. Nah, menggema ya. Baru ketika dia mengatakan gerak, kita baru bergerak. Coba kalau ada pasukan, hadap kanan, mereka sudah pada hadap kanan. Kira-kira gimana? Pasti dimarahi sama komandannya. Loh tadi kita sudah disuruh hadap kanan. Tunggu dulu. Sampai bar. Nah itu barulah kamu menghadap kanan. Kalau belum sampai seperti itu tidak boleh. Harus tunggu dulu. Sampai Selesai, baru menghadap ke arah yang ditentukan. Nah, gunakan teori seperti ini juga dalam solat, sehingga ketika imam mengucapkan "Allah, Allah ini belum, belum bergerak." Tunggu dulu, begitu dia mengucapkan "Allahu akbar". Terdengarlah suara bar. Baru makmum bergerak. Nah, kita perlu berlatih untuk menjadi makmum yang sabar. Karena biasanya makmum itu kenapa makmum mendahului imam atau membarengi imam? Sebab terbesar makmum mendahului imam dan membarengi imam adalah karena tidak sabar. Sebabnya ini kok membarengi imam kenapa? Dia nggak sabar. Kenapa dia mendahului imam? Nggak sabar dia. Makanya rata-rata makmum ketika melakukan gerakan sholat itu sudah ancang-ancang. Ini yang sering kita lihat. Sehingga ketika dalam proses berdiri. Misalnya imam membaca uh, surat surat Wallahu Ahad. Walam Yakullahu Kufuan Ahad ya, coba Imam baca di depan saya ada Imam, di depan saya ada Imam, baca Walam Yakullahu Kufuan, Walam Yakullahu Kufuan Ahad, makmum itu sudah lepas tangan, lupa kenapa lepas tangan, Imam belum selesai baca surat, ya sebentar lagi kan ruko ya makanya dia sudah ancang-ancang, makmum sudah lepas tangan, begitu ya. Bapak Ibu bisa saksikan ya. Banyak sekali makmum ketika imam sudah mendekati di ujung surat. Walam yakullahu kufuan ahad. Makmum itu sudah lepas tangan. Ternyata imamnya melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falak. Ah, makmumnya balik lagi. Angkat tangan ah, lagi. Ah, lagi. Qul falak min syarima khalaq. Ketika sampai di akhir, Wa min hasidin idza hasad. Dia sudah lepas tangan. Ancang-ancang. Kenapa kok ancang-ancang, Pak? Saya tahu, Mas. Sebentar lagi, sebentar lagi ini mau ruko. Eh, kape yang ngerti toh, Pak? Berbaca surat yang mesti ruko. Masa sujud? Ya eh, makanya itu saya ancang-ancang. Enggak -ancang. perlu ancang-ancang. Nikmati saja gerakan sholat itu. Sehingga Anda bisa tetap bersedekap, nikmati bersedekap. Sabar dulu ya. Lalu Imam Allahu Akbar, <coughs> kita baru bergerak Allahu Akbar. Jangan kemudian Imam belum Allahu Akbar, kita sudah ancang-ancang. tidak juga seperti itu. Sami Allahu liman hamidah. Dan makmum berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal Itu Masya Allah. Makmum sudah agak condong dikit. Sambil benerin celana kan. Ditarik ya celananya kan. Sambil benerin celana. Ancang-ancang mau turun. Sujud. Sehingga dia begini. terus berdiri dulu. diam dulu dia. Baru setelah mendengar Allahu Akbar langsung turun. La haula wa Dan saya pernah jadi imam berdua ya. <tuh> makmum saya seperti itu. Saya masih berdiri, dia sudah ancang-ancang mau turun. Loh. Oh, saya masih berdiri. Saya jadi imam, dia makmum. Dia sudah ancang-ancang mau turun. Begitu saya turun, Allah waktu dia barengi akhirnya. Dan itu kesalahan besar yang terjadi dalam salat berjamaah di mana makmum senengannya barengi imam. Padahal itu termasuk diantara praktek yang dilarang. Maka sekali lagi pesan kami adalah jadilah makmum yang sabar, jadilah makmum yang sabar. Enggak perlu ancang-ancang, nikmati saja. I'tidal kok lama pak i'tidalnya. Kalau nunggu imamnya turun sujud Allah sampai bar itu masih lama. Enggak apa-apa, nikmati i'tidal baca walakalhamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, diulang-ulang. Begitu imamnya bar, silahkan kita turun sujud. Tapi mungkin Anda akan jadi terlihat telat, gara-gara banyak jamaah yang mereka sudah ikut barengi imam, disebabkan karena ketidak ketidaktahunya ketidak tentang masalah ini, sehingga mereka bergerak bersama dengan gerakan imam. Wallahu a'lam alamin Ini sebagai tambahan dari materi terkait posisi makmum yang mereka tidak boleh mengikuti imam. Wassalamualaikum wa wa Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaid, STBA Hafizullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran, Medina Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening, Tujuh empat empat satu nol empat sembilan 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 sembilan. Konfirmasi dan info donasi hubungi nol delapan dua satu dua tiga empat lima tujuh empat empat satu. selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, semoga Ustaz selalu diberi kesehatan sama Allah. Dan menjaga ibu kepada kami. Ya, Ustaz. Amin. Walakabimislin. Uh, mau nanya mengenai, mengenai takdir pada saat bangkit dari sujud kedua mau berdiri Ustaz. Oh itu anak biasanya uh, setelah bangkit dari sujud anak duduk istirahat sejenak kemudian pada saat uh, mau bangkit sambil mau ber bangkit berdiri itu baru anak ucapkan takdir intikol Apakah anak salah ustadz? anak so soalnya biasanya di masjid masjid orang anak sholat masjid aslinya itu biasanya kayak gitu umat umat jadi ikutan <tuh> <tuh> nah terus pertanyaan nomor berikutnya Apakah ada riwayatnya Rasulullah melakukan duduk istirahat pada saat uh, bangkit dari sujud mau berdiri? Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang duduk istirahat dan takbirnya itu dibaca kapan? Ini saya bahas khusus di sembilan catatan terkait duduk istirahat. Di buku ada di halaman 232. Ada di halaman 32, eh, 232. Dan mengenai hadisnya. Disebutkan dalam hadis dari Malik Ibn Khuwairith. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Anahu ro'an Nabiya shallallahu alaihi wasallam yusalli." Fa'idha kana fi witrin min salatihi lam, lam, yam, lam Beliau melihat Nabi SAW ketika usai rokaat ganjil. Beliau tidak langsung bangkit sampai duduk sempurna. Dan itulah duduk istirahat. Sehingga tentang riwayat duduk istirahat. Kalau hadis Malik bin Huwairis tadi, riwayat Bukhari ada juga hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyal anhu yang diriatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaut. Selanjutnya tentang mulai kapan membaca takbir intikal ketika duduk istirahat ada dua pendapat. Ada di halaman 236. Pendapat pertama mengatakan takbir intikal dilakukan dua kali. Sehingga dari sujud Allahu Akbar duduk istirahat, Allahu Akbar bangkit ke rokaat berikutnya. Ini merupakan pendapat Abul Khitab, namun ini pendapat yang lemah. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudama. Dan alasan beliau adalah jadinya ada dua takbir intikal dalam satu gerakan rukun sementara tidak dijumpai keterangan dari syariat yang menggabungkan dua takbir intikal. Pendapat yang kedua, takbir intikal dilakukan ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat. Saya sujud, Allahu Akbar, duduk istirahat. Lalu berdirinya diam saja. Ini merupakan pendapat hambali. Kemudian pendapat yang ketiga, takbir intikal dilakukan ketika berdiri menuju rukun, menuju rokaat berikutnya. Sementara ketika duduk istirahat, tidak membaca apapun. Sehingga dari sujud, diam saja, dia duduk. Lalu pada saat bangkit, Allahu Akbar baru membaca takbir intikal. Dan ini merupakan pendapat syafi'iyah. Dan itulah yang kita praktekan. Sehingga di masyarakat Indonesia, takbir intikal itu dilakukan saat proses berdiri menuju rukun atau menuju apa rokaat berikutnya. Dan bukan ketika dari sujud ke duduk. Insya Allah detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ketika kita sudah sampai pada halaman yang kami maksud tadi. Di sembilan catatan tentang duduk istirahat. Wallahu alam Bismillah. Ustaz, bagaimana jika imam takbir intikolnya batal? Bagaimana satu sholat dan makmumnya? Dan apakah makmum mengucapkan takbir intikol? Yukron, jika imam takbir intikolnya batal karena tidak pada tempatnya. Misalnya tadi, dia baru baca takbir intikol di posisi sudah sempurna sujud. Bagaimana status makmumnya? Kalau kita menggunakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Mardawi Yang mengatakan bahwa Ini ditoleransi dan sholatnya tetap sah Dan itu juga yang Dinilai lebih sahih oleh Fatwa Islam Yang dibimbing oleh Syekh Muhammad Bin Sholah Al-Munajid Maka berdasarkan hal ini Insya Allah Makmum tidak perlu membatalkan sholat Dan sholatnya tetap sah Dan makmum juga disyariatkan untuk Takbir intikol Meskipun takbir intikolnya imam salah sehingga makmum tetap takbir intikal di posisi yang benar dan sholatnya sah sehingga imamnya sah makmumnya juga sah wallahu alam ya. silahkan assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bapak. Satu pertanyaan pertama, Ustaz. Ketika imam iktidal bangun dari ruko membaca sami Allahu liman hamidah. Apakah makmum ikut membaca sami Allahu liman hamidah atau langsung membaca rabbana Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana dengan pendapat bahwa takbir Allahu Akbar lohnya adalah dua rakaat. Takbir nah, Allahu nah, Akbar, Akbar, Akbar yang dua iya, rokaat tuh? Allahu Akbar dua harokat untuk Allahnya Ustaz. Nah. nah. bagaimana cara takbir intikal yang benar kalau harus dua rakaat padahal kalau dari sujud ke berdiri kan prosesnya lama itu Ustaz. Nah. Apakah boleh memanjangkan lafaz Allahu Akbar jadi Allahu Akbar itu yang kedua Ustaz. Nah. Terus untuk yang ketiga, ketika sholat jahriyah yang pernah saya ikutin ketika kajian Ustadz kan makmum di rokaat pertama dan kedua. Contohnya maghrib di rokaat pertama dan kedua tidak perlu membaca al-fatihah karena makmum mendengarkan bacaan al-fatihah dan surat pendek dari imam. Di rokaat ketiga kita baru baca al-fatihah. Seperti itu yang benar atau seperti apa yang benar Ustadz? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama, tentang apakah makmum juga perlu membaca Sami Allahuliman hamidah. Saat bangkit i'tidal, ulama beda pendapat dan ini saya sebutkan di halaman 163 dari buku Tafsir Salat. Ada khilaf untuk makmum, Makmum hanya disyariatkan membaca Rabbana walakalhamdu, membaca tahmid tidak baca tasmi'. sehingga saat bangkit dari rukuk makmum hanya membaca Rabbana walakalhamdu. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini praktek ini yang kita saksikan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Yang kedua, makmum disyariatkan untuk membaca tasmi', sami Allahu liman hamidah dan juga tahmid. Ini merupakan pendapat syafi'iyah dan zahiriyah. Ada khilaf dalam masalah ini. Bagi bapak yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 163. Insya Allah nanti kita akan detailkan bagian itu. Setelah memungkinkan setelah kita mempelajari bagian ini ya. Yang kedua untuk lafad Allahu Akbar saat takbir intikal. Apakah boleh dipanjangkan lebih dari dua harokat? Memang idealnya dua harokat, tapi bolehkah dipanjangkan? Dalam kondisi tertentu, ketika ada zikir, jadi begini Pak. Acuan membaca zikir, aturan baca zikir dengan baca Quran itu beda. Ya. Aturan baca zikir dengan baca Quran itu berbeda. Membaca zikir. Tidak harus mengikuti kaedah tajwid, beda dengan Quran. Quran itu khusus, sehingga dalam Quran itu eh, ada tata cara tersendiri sampai harus dipenuhi kaedah tajwidnya dan seterusnya. Sehingga dia khusus Al-Quran. Maka dua harokat dibaca dua harokat, enam harokat dibaca enam harokat, ya. idhar dibaca idhar, ikhfa dibaca ikhfa dengan standar khusus. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu kan ada ada apa ritme yang proporsional. Sehingga kalau misalnya kita mendengarkan Syekh Sudes atau Syekh Surem membaca Quran dengan kita membaca, mendengarkan Abdul Basit, ya, korek dari Mesir itu ya, atau Syekh Husairi membaca Quran, mereka punya standar yang berbeda misalnya saya sudah agak cepat ya. Beliau agak cepat, tapi pakai cengkok saya sudah saya nggak bisa ya. Kalau Husairi lambat lagi. Tabarokalladhi misalnya Dia pelan sekali. تبارك pelan sekali saya husairi Abdul Basit lebih dipanjangin panjang lagi tapi mereka proporsional saya dua harokat standar saya seperti ini dua harokat standar B seperti ini dua harokat standar C seperti ini itu bisa beda beda selama proporsional yaitu sesuai standar mereka dan semuanya dibolehkan karena ini tidak mengubah makna. Dalam zikir lebih longgar lagi. Sehingga kadang tidak berlaku kaidah tajwid. Misalnya kita baca la ilaha illallah. Coba kita tulis la ilaha illallah. La ilaha illallah. Begini ya. La ilaha illallah. Di sini la ilaha illallah di kalimat la ilaha. Ini apa? Mat mat apa ini? Mat jaiz munfasil. Boleh dibaca panjang. Bisa dibaca tiga harokat, uh, tiga harokat sampai enam harokat. Dan biasanya di situ dikasih dikasih alis ya agar bacanya dipanjangkan. Tapi rata-rata kalau kita baca la ilaha illallah dalam waktu yang cepat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah cuman pendek aja. La ilaha illallah la ilaha illallah. Kita nggak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan tidak seperti itu praktiknya. Lain kalau kita baca dalam Uh, apa dalam Al-Qur'an. Kita baca dalam Al-Qur'an misalnya la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Dalam adabnya kita akan baca ini panjang. Ya qul ya ayuhal kafirun la ma ta'budun sehingga terasa bedanya antara panjang di sini dengan panjang di mah terasa bedanya La ilaha illallah bisa jadi mirip antara ini La ilaha illallah La ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah Karena dalam zikir lebih longgar dibandingkan dalam membaca Al-Qur'an. Baca Qur'an ada kaidah tersendiri. Baik. Karena itulah termasuk di antara bentuk zikir adalah saat azan sehingga diizinkan untuk tamtit. ada pemanjangan yang melebihi dari standar Allahu Akbar Allah nah, di, di, di ayun ya Akbar ada tamtit di situ ada di masjidil Haram di masjid Nabawi ya terlepas dari masalah kritik. Kadang, -kadang ada orang nggak suka Pak dengan kayak gitu. Yaitu masalah kritik antara satu dengan yang lain. Kalaupun dibuat pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pun masih panjang. Dan itu kalau dipakai untuk lama senilai Allahu Akbar di Adan, dipakai untuk takbir intikal bisa bolak-balik itu pak. Allahu Akbar, ya, bisa, dia bisa, bisa dua kali itu bolak-balik dari ruko berdiri lagi. Tapi karena azan dia boleh ada tamtid. Nah demikian pula dalam takbir intikal. Kalau ada imam seperti ini apakah disalahkan? Ya kalau dari sisi standar bacaan memang kurang ideal. Tapi kalaupun itu terjadi tidak sampai dianggap sholatnya bermasalah. Dan kita bisa memahami itu dari keterangan An-Nawawi. Tadi sudah kita baca ya, An-Nawawi rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan kapan waktu takbir intikal, ada khilaf di antara ulama ya. Kalau An-Nawawi mengatakan, wabasal alaiha ada di alaman 132. Coba dibuka alaman 132, wabasal alaiha tanawawi dan dipanjangkan di bagian bawah itu ya wabasatahu alaiha dan bacaan takbir intikal itu dibentangkan di terjemahan saya nyatakan dan dilakukan sepanjang gerakan perpindahan itu wabasatahu alaiha fa takbir takbir dimulai ketika seseorang mulai bergerak fil intikal ila ruku. Ketika mulai bergerak pindah ke ruku. Allahu Akbar. Sehingga selama proses perpindahan terjadi takbir intikal. Nah kalau sujud bisa panjang. Allahu Akbar. Dan kata Nawi dibentangkan di jarak perpindahan itu. Sehingga nggak jadi masalah kalaupun ada imam seperti itu Bapak. Cuman yang dipermasalahkan oleh ulama adalah kalau dia baca takbir intikal sudah sempurna, ya sudah sempurna ruku, sudah sempurna sujud, baru Allahu Akbar. Nah itu bermasalah menurut pendapat hambali. Atau di posisi berdiri sudah Allahu Akbar terus baru bergerak, ini juga bermasalah. Namun kalau dilakukan di proses perpindahan agak sedikit panjang, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian untuk makmum baca Fatihah ini sudah kami jelaskan kemarin ya, ada khilaf di antara ulama dan kami sarankan bapak baca ulang atau bisa nonton ulang rekaman kajian sebelumnya, di mana uh, ulama beda pendapat, apakah makmum perlu baca Fatihah atau tidak, ini ada di halaman berapa? Ini. Ada di halaman sebelumnya sebelum kaidah memilih surat ya ada di halaman 115 satu bab khusus apakah makmum perlu membaca al-fatihah ataukah tidak agar tidak mengulang nanti bapak bisa membaca bagian ini atau bisa uh, ditonton kembali rekaman kajiannya wallahu alam baik silahkan assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Uh, uh, dalam Ini yang Untuk soal Kiamurama Untuk para Wanita Itu Di rumah Atau di Masjid bersama Itu yang pertama Yang kedua Ada uh, itu hadis, sholat malam imam, saya kan ditulis sebagai semalam sub sebagian wah. Setelah setengah, lalu tarawih kalau lalu jam imam lalu jam lalu jam setengah, waktu jam berjamaah dengan kamus Nah, ada tadi sebagai alat untuk melalui kita bagaimana Ustaz? mohon maaf Bapak, untuk pertanyaan yang kedua cukup tidak jelas bagi kami. Bapak bisa cari sinyal yang agak bagus. Oh, maaf ya. Iya. Baik. Ada yang intel. Baik, saya putus. Nah, baik. Untuk yang pertama, kiam Ramadan bagi wanita di mana? Kiam Ramadan bagi wanita yang lebih dianjurkan di rumah. Meskipun tidak kita larang ketika mereka ke masjid. Tapi kalau kita bicara afdoliyah, insya Allah di rumah lebih afdol. Meskipun bisa jadi sholat beliau lebih pendek dibandingkan ketika ikut di masjid. Tapi nggak jadi masalah. Dengan semakin tersembunyinya wanita ketika sholat, insya Allah pahalanya lebih besar. Kita berharap kualitas pahalanya lebih besar karena upaya yang dilakukan oleh wanita ini untuk menjaga dirinya dengan sholat hanya di rumah. Yang kedua, kalau misalnya ke masjid bagaimana? Ya silahkan. Tidak kita larang. Kemudian yang kedua tentang sholat bersama imam mendapat sampai selesai mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ini berdasarkan hadis Abu Dhar. Radhiyallahu anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man al-imami ma al hatta yansarifa, kutiba lahu qiyam Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dianggap telah melakukan qiyamul qiyamul lail semalam. Nah kasusnya tadi saya kurang paham dari apa yang ditanyakan. Cuman kalau misalnya yang dimaksudkan adalah bagaimana kalau di situ ada dua kali sholat. Seperti di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik sholat pertama maupun sholat kedua seharusnya diikuti dua-duanya. Kalau ingin mendapatkan, ingin mendapatkan keutamaan tadi. Karena ketika sholat pertama di situ tidak ada witir dan nanti jeda itu <coughs> sholat pertama kan selesai jam 11 ya biasanya terus sholat yang kedua biasanya mulainya jam 1 nah di jeda itu tidak ada witir maka sebenarnya ini hanya waktu untuk istirahat terus kia mulai lagi maka kia mulai yang kedua harus diikuti juga kalau ingin mendapatkan sholat semalam suntuk tapi kalau ikut salah satu karena nggak sanggup, ya sah-sah saja. Karena hukum asal Qiyamul Lail adalah sunnah. Dan kita disyariatkan untuk memperbanyak melakukannya dalam rangka untuk mendulang pahala sepanjang bulan Ramadan. Siapa yang banyak melakukannya, maka dia bisa dapat banyak pahala dan sebaliknya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dakwah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wabhamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.